Inilah persoalan di benak orang ramai. Rasanya sudah tunggal, bakal tinggal kenangan. Bagai masalah sosial di balik. Selamat datang ke rancangan Bicara. Bicara malam ini bersimbang tentang sukan nomor satu Singapura. Apalagi kalau bukan bola sepak. Sejak setahun lalu, Singapura mencatat beberapa kejayaan besar. Baru tiga bulan lalu, pasukan Singa 12 menjadi juara Liga Super Malaysia. Dan Disember tahun lalu, pasukan Singa menjulang Piala AFF Suzuki sekaligus menjadikannya satu-satunya negara untuk menang empat kali dalam pertandingan bagi seluruh rantau ASEAN itu. Dua kejayaan besar itu semestinya menjadikan Singapura antara gergasi bola sepak di rantau ini. Dalam wawancara ini, Bicara mengundang ketua nombor satu bola sepak tempatan iaitu Presiden FAS Zainuddin Nordin untuk bercakap tentang perkembangan bola sepak di negara ini. Bicara mengajukan beberapa soalan panas kepada beliau seperti mengapakah ranking pasukan Singapura masih lagi tercurut malah lebih rendah berbanding pasukan seperti Palestin dan Afghanistan. Apakah dasar pengembangan bakat FAS secara ironis akan mengakibatkan Singapura kehilangan bakat? Apakah masih ada peranan bagi bintang legenda Fandi Ahmad dalam FAS? Dan mengapa banyak Melayu tetapi kurang Cina dalam dunia bola sepak tempatan? Mari kita dengarkan jawapan-jawapan beliau. Encik Zainuddin Nordin, selamat datang ke rancangan Bicara. Terima kasih. Baik, pertama sekali ya, tahniah kerana dipilih semula ya sebagai Presiden FAS untuk satu lagi penggal ya. Ingin saya mulakan wawancara kita dengan ringan sedikitlah, iaitu sedikit sejarah bola sepak tempatan ya. Kongsi dengan kami ya, bila sebenarnya bola sepak dimainkan di Singapura ini? Saya rasa sejarahnya memanglah jauh eh. Kalau kita lihat tarik FAS dimulakan daripada tahun 1892. Jadi kalau kita fikirkan telah lama aktiviti bola sepak berlaku di Singapura. Berdasarkan jawapan anda ya, nampaknya sejarah bola sepak Singapura sudah berusia lebih 120 tahun ya. Memang betul. Mungkin ini kelab persatuan bola sepak yang pertama di Asia saya kira. Memang benar. Kita merasa bangga dengan sejarah ini. Kita adalah yang pertama ditubuhkan di Asia. Jadi walau bagaimanapun kita harus melihat bagaimana sejarah ini boleh kita gunakan untuk memperkukuhkan lagi semangat jati diri dan bagaimana sebagai satu persatuan kita boleh menjadi lebih baik dengan pengalaman walaupun pengalaman yang lama adalah pengalaman masa colonialist period Jadi kalau boleh dikatakan ya, di antara sumbangan positif dari pihak penjajah ialah memberikan kita bola sepak ya. Memang benar. Kalau difikirkan orang yang datang daripada negara Great Britain, mereka memang suka dengan bola sepak. Jadi inilah salah satu daripada aktiviti yang mereka bawa ke negara kita dan menjadi satu tradisi yang saya rasa boleh dibanggakan. Anda sebagai salah seorang panglima bola sepak di Singapura ni ya. Kalau saya tanyakan pula ya, sebagai satu industri, sebenarnya berapa besar ya bola sepak di Singapura ni? Kalau difikirkan sebagai sukan satu aktiviti sukan, bola sepak adalah sukan yang paling penting saya rasa. Penglibatan daripada pihak masyarakat di sekolah-sekolah, pihak korporat dan juga dari segi aktiviti profesional S-League adalah satu liga profesional yang telah ditubuhkan lebih daripada 16 tahun. Jadi saya rasa orang yang melibatkan diri dalam bola sepak saya rasa boleh difikirkan dalam ratusan ribu di negara kita. Ramai. Ramai, memanglah ramai. Dan ini satu kebanggaan kita di FAS untuk memikirkan apa lagi yang kita boleh lakukan untuk melibatkan lebih ramai lagi orang di dalam bola sepak. Namun adakah dalam pandangan anda ya, ekonomi bola sepak di Singapura ini mungkin satu ekonomi berbilion dolar ya? Kalau kita nak fikirkan, kalau saya boleh gunakan S-League sebagai satu contoh. S-League
sejak kita mulakan 16 tahun yang lalu hingga sekarang, actually itulah berkembang. Berkembang besar sehingga ia mendaftarkan aktiviti ekonomi sehingga lebih kurang 200 juta dolar Singapura setiap tahun. Jadi ini melibatkan aktiviti bola sepak, aktiviti-aktiviti lain juga di sekeliling bola sepak di negara kita. Dan ini adalah satu contoh bagaimana ekonomi bola sepak di sebuah liga profesional seperti S-League adalah penting. Dan sekarang dengan penglibatan Lions 12 di dalam Malaysian Super League, ia akan terus membesarkan lagi rantauan ini, melibatkan Singapura dan juga Malaysia. Yang kalau termasuk bola sepak dari segi kabel, Starhub, TV dan sebagainya, saya kira juga di kelab-kelab yang menunjukkan menayangkan perlawanan bola sepak ini semestinya beberapa ratus juta dolar lagi ya. Memang benar. Kalau kita fikirkan, potensinya adalah besar. Saya tidak mempunyai data yang terperinci, tapi saya yakin memanglah bola sepak mempunyai potensi yang besar di negara kita, di rantau ini. Mari kita bincang pula tentang pencapaian pasukan Singa ya di bawah kepimpinan anda ya. Tahun 2012 Singapura menang piala AFF Suzuki. Tahun 2013 pasukan Singa menang Liga Super Malaysia ya. Tapi kalau saya buka mikrofon kepada anda ya, apa agaknya kejayaan yang paling besar sejauh ini yang dalam pandangan anda sebagai presiden FES ya sudah dicapai anda? Mungkin apa dia agaknya? Mungkin adakah bukan dua kemenangan tadi tetapi mungkin membawa Singapura balik ke dalam Liga Perdana Malaysia atau Liga Super Malaysia? Kalau kita fikirkan apakah yang diinginkan di dalam cara kita memperkembangkan bola sepak di negara, saya telah melakarkan satu strategic plan untuk 5 tahun. Kalau kita fikirkan jangka panjang, apa yang saya merasa bangga adalah keyakinan kita dari segi meletakkan satu program untuk belia kita, perkembangan youth development program, perkembangan belia di dalam bola sepak yang saya rasa lebih kukuh, lebih terperinci. Dan dengan adanya ini, kita akan terus mempunyai satu sistem, satu pipeline yang boleh membenarkan kita mengeluarkan bakat-bakat baru. Lebih ramai Adam Suandi, lebih ramai Haris Harun, lebih ramai Safwan. Kejayaan kita untuk beberapa tahun yang lalu hingga sekarang adalah membina satu foundation, satu sistem yang boleh membenarkan kita terus mempertingkatkan lagi aktiviti bola sepak. Seperti melibatkan diri kita di dalam MSL, melibatkan diri kita di dalam pertandingan bola sepak yang lebih tinggi, seperti terus maju di dalam AFF Suzuki Cup dan terus mara kalau boleh di dalam AFC, peringkat AFC. Jadi kita harus melihat ini sebagai taraf-taraf yang boleh dibina atau building block yang harus kita pupuk. Jadi kalau dengan jawapan yang singkat, memang benarlah kita merasa bangga dengan kejayaan telah dikatakan tadi, tetapi kejayaan tersebut adalah sebab-sebab yang telah dilakukan sebelumnya, membina building block untuk mencapai dan terus membina untuk masa hadapan. Baik, kejayaan yang saya rasa antara paling diingati para peminat bola sepak tempatan ialah Singapura menjulang 4 kali ya piala AFF Suzuki, dan ini semestinya menempatkan Singapura ya sebagai antara gergasi ya di ASEAN dalam arena bola sepak. Tapi kalau kita lihat ranking FIFA bagi pasukan Singa, nampaknya ranking kita agak jauh ke belakang, tangka 159 ya pada bulan September daripada 207 pasukan. Mungkin apa lagi yang boleh FAS lakukan ya untuk memastikan bahawa ranking kita, kedudukan kita, mutu kita terus naik di pesara dunia? Memang benar. Kalau kita ingin mencapai taraf yang lebih tinggi melalui FIFA ranking, juga melalui AFC ranking, bagaimana kita terus mempertingkatkan persembahan dan cara kita bermain. Jadi dengan adanya jurulatih baru kita, Bernd Stanger, kita telah memikirkan
apakah yang harus dilakukan untuk terus maju? Dan saya merasa dengan adanya Encik Bernstanger, kita akan gunakan pengalaman beliau, cara-cara baru beliau, metodologi dan juga pemikiran dan ideologi yang saya rasa akan membuat perubahan yang baik. Dan kita harus merasa yakin. Tapi kita harus juga yakin dengan belia-belia kita. Kerana jika kita inginkan kemajuan, kita harus menggunakan pemain-pemain baru yang lebih muda agar mereka dapat diberi bimbingan dengan cara baru ini dan pemikiran baru ini. Namun hakikatnya ya, kalau kita saksikan juga ya, ini mungkin sesuatu yang boleh mencalar kewibawaan kita sedikit ya. Benar. Memandangkan ranking kita lebih rendah daripada pasukan seperti Palestin dan juga Afghanistan ya. Benar. Jadi apa jawapan anda ya kalau ada orang yang bertemu dengan anda hentam mana dengan soalan sedemikian ya? Memang sukar. Kalau kita fikirkan ranking FIFA ini memang bukanlah senang kompleks. Jadi kita harus terus memberikan peluang kepada pasukan nasional kita untuk terus berjuang dan bermain lebih ramai, lebih banyak perlawanan. Jadi tahun ini kita akan mempunyai program yang lebih terperinci agar jurulatih kita Bernstanger dapat memilih pemain-pemain dan membina pasukan baru. Dan dengan adanya peluang untuk bermain lebih, saya rasa perubahan akan berlaku dan akan kita lihat lebih banyak perubahan dari segi ranking FIFA. Adakah ini salah satu di antara KPI yang ketara ya untuk Bernstanger? Memang benar. Kalau kita fikirkan apa yang telah dilakukan Encik Bernstanger dengan pasukan Belarus, memanglah menakjubkan bagaimana beliau membawa Belarus, sebuah negara yang kecil, untuk terus berjaya mencapai taraf sehingga ke nombor, kalau saya tak silap, 30-an. Di tangga berapa yang FAS sasarkan ya? Saya rasa kalau kita letakkan target memang sukarlah. Tapi kita ingin perkembangan yang positif. Selagi kita terus maju, saya merasa gembira. Dan saya harap peminat-peminat juga akan merasa gembira dan terus memberikan sokongan dan keyakinan kepada pasukan nasional kita. Selepas kejayaan wisata di negara Turki, mari bersama kami ke India pula Disember ini. Teroka negara yang penuh mitos dan selami sejarah Delhi, Agra dan Jaipur. Mustafa Air Travel menawarkan pakej menarik beserta penginapan di hotel-hotel 4 bintang dan makanan halal. Nikmati keindahan Taj Mahal, berhibur dengan persembahan tarian Bollywood dan dapatkan tawaran hebat membeli belah. Jangan terlepas peluang percutian untuk anda sekeluarga. Hubungi Mustafa Air Travel sekarang juga. Gemparkan Oktober ini bersama Manja. Dua hati menjadi satu, Fauzi, Laili dan Nurul Huda kini bakal bersama selalu. Misteri selepas 12:30 malam, ikut ekspedisi Ghostbusters DJ KC dan Fahmi Rais. Dan intai-intai Manja di hotspots lain, apa yang dijumpa. Kenali personaliti Oktober ini. Zakia Halim, Erwin Shah Dawson, Nadia Andin, Farisha Isha, Lukman, Zaleha Hamid, Suzairi Sumari, Gaya Syahdu Aidil Adha. Resepi unik berperisa luar biasa. Dapatkan Manja hari ini. Kita akan mencungkil bakat bercerita dan sekaligus menghasilkan seorang penglipur lara. Ha, semua sudah sedia? Sudah. Ha. Ini sangat kecil ya, bukan kangaroo ya. Mak Andi, Mak Andi. Okey. Mak Andi ceritakan. Apa ini bising-bising? Bagi Sarah, Mak Sarah tak menyanyi lagi sekarang. Saya nasihatkan, mantapkan keyakinan diri awak. Dia macam perang tau. Go! Power! Pulak. Saksikan siri terbaru Cucuk Tok Selompit setiap Jumaat 6 petang hanya di Suria. Sheng Siang Live kembali lagi dengan lebih permainan kuis dan hiburan untuk seisi keluarga. Berhibur bersama duo popular Sleek dan kumpulan wanita Dinda. Dengan penampilan khas oleh penyanyi legenda ikon 80-an Ramla Ram. Dan hos-hos kegemaran anda, Kadudin Samsudin dan Liza O. Dalam siaran langsung Seng Siang Live esok 8:30 malam hanya di Suria. Dibawakan khas untuk anda oleh Seng Siang, segala untuk kamu. Membesar di luar negara. Saya datang sini first time. Persahabatan yang mekar. Memang untuk nasib kau bertemu aku. Dilema keluarga.
kenal abang lagi nak? You are not my father. Abdul Samad. Sam. Saksikan telemovie khas Sam Jumaat 9:30 malam di Suria. Di antara mereka yang mungkin kita fikirkan mampu untuk mencapai status bintang ialah Adam Suwandi ya, yang kini bermain di Perancis FC Metz. Berapa ramai lagi ya pemain dalam perancangan FAS ya yang mahu diketengahkan ke Perancis, di negara yang mempunyai suatu tahap permainan yang lebih tinggi lagi berbanding dengan Singapura? Memang benar. Kalau kita lihat bagaimana melalui Football Development Fund yang telah ditubuhkan, Adam Suwandi adalah satu pemain yang pertama mendapat scholarship untuk terus memperkembangkan lagi kebolehan beliau di Eropah. Kita bukan hanya memikirkan Perancis sebagai sebuah negara, banyak lagi negara yang lain kita terus meneroka, seperti di Jepun dan juga di negara-negara lain. Jadi selepas Adam, kita mempunyai sebilangan pemain yang sedang diteliti dan kita berapa ramai? Saya rasa lebih kurang 7 orang. Seperti Mahathir, seperti Muhaimin, Amirul, Ihsan Fandi, Irfan Fandi. Saya rasa kita sedang melihat mereka, meneliti bagaimanakah kita boleh terus memberikan mereka peluang yang lebih baik untuk masa hadapan. Kata kita harus memikirkan bukan hanya belia-belia kita memerlukan perkembangan bola sepak, mereka juga memerlukan perkembangan yang secara menyeluruh dari segi akademik dan juga bola sepak. Inilah yang diinginkan oleh ibu bapa mereka, inilah diinginkan oleh FAS, kerana kita juga harus memikirkan masa depan pemain-pemain kita. Bercakap tentang usaha untuk membangunkan bakat muda ya, saya kira satu persoalan yang mungkin muncul ialah dengan lebih banyak bakat kita ya kita bawa ke luar negara ya, mereka berlatih di tempat orang, ada kemungkinan ya mereka akan tidak akan kembali ke sini, mereka akan bermain di luar negara dan ini akan menjejas ya mutu permainan di Singapura sendiri. Kalau kita fikirkan pengalaman negara-negara lain ya, banyak negara-negara kecil yang menghadapi saya rasa situasi yang sama. Kita boleh gunakan contoh seperti Denmark, Sweden, Norway dan negara kecil Belarus, Latvia. Banyak juga negara. Kalau kita lihat seperti Kagawa bermain di Manchester, bermain di Dortmund, di Germany. Apakah yang dibawakan oleh Kagawa bukan hanya sebagai mutu sebagai seorang pemain bola sepak, tetapi kebanggaan sebuah negara seperti negara Jepun dapat mengeluarkan pemain yang bermutu tinggi seperti Kagawa. Dan ini akan memberi aspirasi, motivasi kepada satu generasi akan datang di negara Jepun. Inilah yang diharapkan akan berlaku di negara kita. Kita jangan harus memikirkan dari segi negatif. Banyak yang positif yang boleh kita timbakan dengan adanya lebih ramai pemain kita yang terus berkembang di negara-negara lain. Baik, mari kita bercakap tentang anda pula ya, kalau boleh saya bergurau ya. Anda sebagai seorang presiden FAS, anda kini boleh dianggap sebagai godfather sukan bola sepak di Singapura inilah. Saya muskil ya. Apakah anda semasa muda-muda dahulu, anda memang seorang yang begitu bermati-matian dengan bola sepak? Saya memang berminat dalam bola sepak daripada kecil. Saya mempunyai bapa yang amat suka dengan bola sepak. Saya terus melibatkan diri dengan bola sepak, bermain dari bangku sekolah, dari primary school sehingga ke peringkat universiti. Saya mewakili sekolah, tidak berhenti. Dan selepas saya kembali ke Singapura, setelah pengajian, saya terus bermain di dalam Cosmopolitan League. Walaupun dari peringkat amatur, saya bermain dengan pasukan Perancis selama lebih daripada 5 tahun. Anda striker atau defender atau goalkeeper bang? Saya selalu memikirkan diri saya sebagai utility player. Saya boleh bermain di merata tempat dan kalau orang memerlukan saya boleh main sebagai striker, defender. Tapi sekarang umur dah lanjut. Saya lebih suka main sebagai striker lah. Baik, bercakap tentang dunia bola sepak tempatan ya, saya kira tak sah kalau kita tak cakap tentang Fandi Ahmad ya.
Beliau baru saja merasmikan Akademi Bola Sepak yang baru beliau. Soalan saya kepada anda ialah, apakah masih ada peranan bagi Fandi dalam FAS? Memang kita telah terus mengatakan bakat-bakat kita seperti yang telah terus terus aktif dalam bola sepak. Fandi, Sundram, ID, sebelum ini ada Terry Pak Manadan, Nazri Nasir. Saya rasa selagi mereka ingin terus menyumbang kepada bola sepak di negara kita, kita akan terus memberikan mereka peluang. Tapi kita harus melihat peluang-peluang ini datang bukan sepanjang-panjang masa. Dia akan datang apabila projek-projek atau program-program akan terus berlaku. Jadi ini adalah satu pemikiran yang pertama. Kita mempunyai pemikiran bahawa kita inginkan sumbangan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus juga memikirkan apakah peranan yang paling sesuai. Peranan yang paling sesuai berbeza. Setiap individu mempunyai perwatakan yang berbeza, cara-cara yang berbeza. Mereka mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Jadi kita harus memikirkan cara-cara yang paling baik untuk menggunakan kebolehan mereka. Dan yang ketiga, kita juga harus melihat apakah sumber-sumber yang ada di FAS agar kita terus menjadi orang yang adil. Jika kita ingin memberikan peluang, kita harus juga memberikan mereka pembayaran yang sesuai. Jadi kita harus terus memikirkan bersama agar setiap orang yang berkebolehan seperti Fandi, Sundram, ID dan lain-lain terus boleh menyumbang untuk kebaikan dan perkembangan bola sepak di negara kita. Mediacorp meraihkan 50 tahun televisyen. Ayuh bersama kami dan temui bintang-bintang Mediacorp kegemaran anda bersama artis-artis dari drama saluran 8, Disclosed dan blockbuster hujung tahun The Journey, A Voyage. Artis-artis dari Mata-Mata dan First Eleven. Game show terbaru dari Channel U, Finding You. Rancangannya mengiktirafkan bakat-bakat muzik serantau Anugerah Planet Music. Rancangan-rancangan Okto, One Minute of Fame, The School Bell Rings dan oleh Yang Comel. Showcase ulang tahun khas oleh Vesantem akan memaparkan artis seperti Shabir. Dan saksikan siaran langsung 6:30 PM Singapore Today News oleh Saluran 8 bersama host-host Mike Kasem dan Ben Yeo, sertai acara permainan untuk hadiah-hadiah menarik. Ayuh bersama kami Sabtu 5 Oktober jam 3 petang di West Coast Plaza. Darwin Interior meraihkan 50 tahun televisyen. When a story breaks, it's crucial to understand how it impacts the rest of the world. How each turning point can alter the direction of the future. And how one person can ultimately change the way people live. It's not just about knowing the news of the day. It's about knowing how it will impact you. The all-new Primetime World. Weeknights, 9 PM. On Channel News Asia. Beli belah dari rumah dengan produk-produk JML setiap Jumaat dari 2 petang hingga 3 petang dan Sabtu dari 11 pagi hingga 1 tengah hari. Hai, saya Suzairi Semari. Saya Dalina Jaafar. Jangan lupa saksikan Surya Sinar bersama anda. Bola sepak di negara ini nampaknya begitu sinonim ya. Nampaknya begitu dikaitkan dengan orang-orang Melayu ya. Orang Melayu nampaknya begitu cemerlang dalam sukan ini. Dari tahun 70-an saya kira ya, boleh dikatakan majoriti pemain kebangsaan adalah pemain-pemain Melayu ya. Ingin saya dapatkan perspektif anda ya. Kenapa begini gambarannya ya? Semestinya ini pernah menjadi semacam isu yang diperbincangkan dalam FAS ni saya kira. Saya merasa bangga masyarakat kita, masyarakat Melayu mempunyai bakat-bakat yang baik terus menyela, terus berjaya di dalam bola sepak. Tapi kalau kita inginkan negara kita terus maju, apakah yang boleh kita lakukan untuk lebih banyak bakat terus masuk di dalam bidang bola sepak? Kalau kita lebih mempunyai ramai bakat, kita dapat memilih yang terbaik melalui sistem meritokrasi, akan kita beri peluang kepada siapa juga untuk terus maju. Jadi kita harus terus memberikan peluang, kita harus terus membuka cara-cara baru. Dan cara-cara baru untuk menarik
setiap lapisan masyarakat, tidak kira orang Melayu, orang Cina, orang India dan juga pendatang-pendatang baru yang jarang menjadi rakyat kita. Namun persoalannya ialah kenapa ya orang Cina Singapura ini kurang terlibat dalam mula sepak ya sebagai pemain. Kalau kita lihat dari segi mungkin jumlah pemain yang dipilih. Memang benar. Kalau kita lihat dari segi umur 8, 9, 10 hingga ke 18 tahun ya. Penglibatan bangsa-bangsa lain memang ramai. Jadi saya rasa apa yang berlaku setelah saya melihat dengan lebih terperinci ya. Sehingga mereka mencapai umur 17 tahun atau 18 tahun, saya rasa mereka mencapai satu persimpangan di mana mereka harus membuat pemikiran. Apakah yang saya ingin lakukan untuk masa hadapan? Apakah kerjaan yang ingin saya lakukan? Dan setelah kita lihat lebih ramai bangsa kita, masyarakat Melayu kita terus memilih bersepak sebagai satu cara untuk maju terus ke hadapan, tapi kurang orang Cina dan bangsa lain yang memilih bersepak. Saya rasa ini adalah satu pemilihan tersendiri, very personal choice dari pihak family, dari pihak keluarga dan juga pemain-pemain tersebutlah. Baik, bola sepak ya boleh disifatkan sebagai sukan nombor satu Singapura seperti yang anda nyatakan tadi ya. Kalau pasukan Singa menang, anda dipuji, dipuja ya. Kalau pasukan Singa kalah, anda dicaci macam-macam lah. Kongsi dengan kami ya. Apakah anda ada sebarang pengalaman yang menyeramkan atau yang menarik lah tentang bola sepak ini sebagai tok penghulu nombor satu di Singapura ya dalam bola sepak Singapura ini? Saya rasa dengan adanya media, new media baru ini, saya rasa memanglah sukar . Kita tidaklah seperti masa dahulu hanya membaca kritikan dan adik-adik di dalam surat khabar. Saya telah menerima kritikan yang saya rasa yang baik dan juga kritikan yang amat buruk. Yang amat buruk bagaimana orang terus inginkan saya terus meletakkan jawatan. Mereka rasa saya tidak sesuai di dalam jawatan ini. Dan mereka rasa lebih baik kalau kita memilih orang lain. Dan banyak juga yang telah berlaku. Ada juga orang yang menyokong dan terus memberikan sokongan. Jadi kita harus terus, saya rasa, melihat ini dari segi part and parcel. Tugas saya sebagai Presiden FAS. Dan tidak merasakan ini sebagai satu kritikan personal. Kerana kita harus melihat peminat-peminat kita sebagai orang yang terus merasa passionate dengan bola sepak. Kita harus memahami mereka. Mereka akan mengutuk, mereka akan memberikan kritikan. Tapi mereka juga menyokong. Sokongan mereka adalah penting. Baik, ini saya ada sebaris soalan ya yang saya inginkan jawapan sama ada ya atau tidak. Atau mungkin jawapan satu baris ayat saya daripada anda. Ya. Ini soalan pantaslah. Okey, soalan pertama saya. Bolehkah Singapura menang Piala Malaysia sekarang ini? Ya atau tidak? Yakin, saya yakin. Soalan kedua, bolehkah Singapura menang emas dalam sukan C di Myanmar Disember nanti? Kita mempunyai target untuk final, kita boleh mencapai peringkat final. Soalan ketiga, apakah ASEAN sebagai satu rantau ya akan menjadi tuan rumah bagi menganjurkan kejohanan Piala Dunia tahun 2026? Kita mempunyai target dan tujuan. Saya rasa dengan adanya keyakinan dan komitmen, kita boleh meletakkan satu cadangan yang kukuh. Dan saya rasa gembira dengan adanya tujuan ini. Dan boleh, saya rasa boleh. Kalau kita mempunyai komitmen dan keyakinan diri. Peluangnya besar atau kecil? Peluang itu terpulang kepada panel yang memilih. Dan dengan adanya perubahan yang sedang berlaku di FIFA, saya rasa haruslah kita memberikan keyakinan kepada semua ahli FIFA, bukan hanya kepada EXCO. Kerana sekarang pemilihan akan cara pemilihan akan berubah. Haruslah kita terus memberi keyakinan kepada semua ahli di FIFA. Baik, keempat ya, berapa yakin pula anda bahawa Singapura akan menjadi tuan rumah kejohanan bola sepak Piala Dunia belia ya? FAS nampaknya mahu menyarankan ia menjadi tuan rumah ya. Kita sekarang sedang meneliti projek ini
Dan memanglah satu projek yang ingin dilakukan oleh FAS. Jika kita terus melangkah ke hadapan, saya rasa keyakinannya saya rasa tinggi. Baik, kelima ya. Apakah V. Sundramurti akan kekal sebagai jurulatih Singa 12? Kita akan terus berbincang dengan beliau. Kita akan terus berikan beliau masa untuk membuat keputusan. Dan saya mempunyai keyakinan apa yang kita inginkan sama dengan Sundram. Tetapi keputusan letak di tangan beliau. Encik Zainuddin Nurin, terima kasih kerana sudi berbincang dengan kita kali ini. Terima kasih. Anda tidak akan terlepas menyaksikannya lagi. Tonton di Sin MSN sekarang. Hai, saya Firdaus Rahman. Setia bersama kami di Suria, sinar bersama anda.